Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zahra dan Zaskia. Nah, kali ini aku akan masak menu untuk berbuka puasa. Yang mana kali ini aku akan masak yang simple-simple aja. Pertama, aku akan masak Nutrijel. Kedua, aku akan masak pancake. Dimana pancake-nya itu pancake yang instan, yang sudah tinggal masak aja, tinggal dicampur air terus kita masak. Terus yang ketiga aku mau masak sup ayam. Ikutin ya. Dadah. Masak pancake-nya dulu ya. Nah, aku pakai pancake yang setengah masuk ya. Caranya, campurkan mama suka pancake mix dengan 150 ml air aduk rata. Jadi, nanti kita aduk dulu dengan 150 ml. Nah, tinggal aduk dulu ya. Singkirin sayurnya. Pancake. 150 ml air. Kita diamkan selama 10 menit. Nah, ini sudah dikocok. Kita diamkan selama 10 menit. Kita akan masak Nutrijel. Nutrijel rasa melon. Kita dulu ya. Kita kasih tempat dulu Nutrijelnya. Campurkan dengan 150 ml air. Aduk, selesai diaduk, kita di atas kompor. Sekarang mau masak pancake ya. Apinya harus kecil kayaknya. Iya, apinya lumayan besar. Ini katanya nggak usah ditutup kan deh. Iya. Nanti jadi dulu apinya. Kecilin dulu. Tahu, kayaknya ini kegedean deh. Kekecilan, kita pakai yang ini besar. Nah, saya katanya pakai sendok sayur untuk panggilnya. Nah, jadi yang 10 menit ya? Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah masak pancake, ini pertama kali. Gede amat. Kita bikin pancake karena nggak ada teflon lain selain yang ini. Selain yang gede. Jadi ada sih kecil nih. Bukan, itu nggak cantik. Kenapa nggak pencetakan ya? Kita tunggu gimana jadinya. Pertama kayak kali bikin pancake karena anak saya suka pancake. Karena ngeliat orang bikin pancake-nya tuh kayak enak juga gitu, jadi pengen coba. Habis bikin dalgona teman-teman. Kok pakai ini sih? Iya pakai ini. Salah ambil. Kenapa kayak gitu mah? Gak tau. Entahlah. Gak enak pakai ini. Pakai ini aja deh. Mana mah? Dikit lagi. Aku ada ini lah mah. Ya. Biarkan aja dulu dia meletup-letup sendiri. Ternyata bikin pancake itu seperti ini. Masuk mana? Tidak.
dalgona. Itu nanti dibalik. Dibalik ya? Iya. Emang pancake dibalik? Bukan, kalau udah matang ya maksudnya. Enggak, emang pancake kalau udah matang dibalik? Enggak. Enggak kan? Enggak. Langsung kayak gini aja. Cuman kalau mau ngeliatin ya tinggal gosong pancake. Oh. Pakai ini mah. Oh, aduh lengket. Emang enggak bisa jelek kok kayak itu. Saya sendiri pakai garpu, coba pakai garpu. Itu belum matang, Mak. Oh iya, belum. Kita enggak beli kue di luar. Terang bulan. Kok mirip terang bulan ya? Martabak. Martabak manis. Kalau martabak manis enggak usah pancake, Mama juga bisa bikin. Aduh. Bos, aku marah. Mama takut gosong. Enggak sih, kayaknya enggak gosong deh. Enggak tuh. Eh, tunggu. Kan apinya kecil. Tenang aja. Ini maaf ya. Belum sayang, biarkan dulu, kita tunggu sebentar lagi. Kah terang bulan atau martabak teman-teman? Ah, baunya aja sudah kayak mirip banget. Enggak gosong. Ya, kita taruh. Sekarang aku dibalik ya, kalau kata anakku enggak usah dibalik, tapi aku dibalik aja. Aku enggak yakin kalau enggak dibalik. Iya sih. Takutnya ini depannya itu enggak anu, enggak enak. Enggak matang. Mm-hmm. Tapi matang kok, Dek. Nah. Iya sih. Enggak yakin aja tadi, takut gitu ya. Takutnya makan. Belum matang. Loh, tipsnya pakai itu loh, Mas. Jangan banyak-banyak mah. Kalau mau kecil-kecil tuh. Taruh dulu. Dah. Dirapiin. Pikin. Terus jangan pakai nih, jangan pakai. Pakai ini aja yang enak. Ini. Pikin aja ya. Oh, pakai itu. Ada mau. Kalau minumnya dia ada kah? Tapi ini dicampur susu. Apa pedas? Nah, ini dia. Udah matang. Ini ya. Ini dia. Ini yang enggak dibalik ya pancake-nya. Apa adanya aja enggak dibalik. Nah, ini nunggu dingin. Ini es dalgonanya tadi si kecil yang bikin. Udah diaduk. Nanti kita bikin tutorialnya. Ini sudah diaduk ini. Tadi udah aja teman-teman bikinnya. Enak banget ya. Sekarang kita mau masak sup ya. Ini ayamnya sudah direbus. Sosis. Ini daun sup, daun bawang, cabai hijau, cabai merah untuk hiasannya. Ini saya kasih tomat sedikit biar ada asam-asamnya gitu. Ini bawang merah dan bawang putih secukupnya ya. Ini sesuai selera aja ya. Ini kalau saya bikin sup seperti ini. Nah, nanti untuk mericanya kayak yang buat aja. Kita potong dulu ya bawangnya. Terus bawang merah dan bawang putihnya dulu ya. Bawang merah dan bawang putihnya yang sudah dibuka. Kita potong bawang merah dan cabai merah dan cabai hijau ini kita potong. Lihat enggak? Jangan lupa sisa-sisi. Setengah.
Dua ayam. Dicam aja. Dari YouTube. Mama. Tapi udah dihapus video lo, katanya tes. Tes jangan ditonton ya. Hutannya mana? Hutannya. Sup itu mana taruh situ. Sekarang kita kasih daun sup. Dan daun bawang. Nah, kepenuhan. Pancinya kepenuhan. Mau goreng bawangnya dulu ya. Nah, ini bawangnya harus digoreng karena kalau nggak digoreng itu kurang sedap. Oke. Dan kompornya ya. Ini sudah mateng. Sup ala Bunda Zahra. Agak gosong nih yang masak. Bukan aku. Kakak Zahra. Letup-letup lagi lah. Ini juga dilamain noh, dicelupinnya di minyak. Zahra. Apa? Ini nak lamaan itu di minyak ini nah lihat. Sampai gitu gosong. Ini mainan loh. Ini. Susu kesukaan Kakak Zahra. Oke. Okay. Tambah gelas. Kita bikin dua ya. Susahnya membuka ini. Tuh, barulah terbuka. Kita bikin susu Frisian Flake Koko Pandan kesukaan Kakak Zahra. Jadi Zaskia mana? Tuh di sana. Nonton. Tutup itu. Bentar, mama ambil toples untuk tempat susu. Jadi teman-teman, kami mau buka puasa karena benar hari ini lagi jam 5 hari ini. Jam 5 guys. Nah, sudah selesai susunya taruh sini biar bisa untuk besok lagi. Biasanya ini paling lama 3 hari. 3 hari ya. Sekarang coba dikit air sedikit. Kenapa yang ini? Bawa ke sana ya. Ini dia buka puasa kita sederhana ya hari ini. Nah itu untuk makan nasinya. Tadi masak supnya agak banyak, sengaja langsung untuk sahur. Jadi kita bisa berhemat, Jadi mak nanti buka sahurnya nanti minumnya teh panas sama es kop es apa susu sama susu apa ya namanya itu? Susu rasa. Susu Frisian Flake yang rasa nata de coco. Sekarang kita mau potong kuenya ya. Kue lagi. Apa ini? Puding. Puding rasa puding ini Nutrijel ya. Nutrijel rasa melon. Ya, aku suka banget sama melon, semangat lagi. Ini kakak, biar mama aja ya sayang. Oh, kasihan. Nah, ini kesukaan kami yang rasa melon. Esnya juga es melon. Wah, azan maghrib. Nah. Taruh. Gak ada, teman-teman. Bisa ini, kita kasih selai dulu ya. Ini apa namanya? Kenapa gak dikasih susu ya? Pancake-nya yang suka susu silakan, yang paling atas mau kasih selai. Dah, udah. Ih, pakai ini boleh. Nah, ini nama apa namanya? Apalagi ini yang putih ini nih. Membuat buru-buru ini.
apa sih? Mayones. Ya salah tahu. Kurang ngerti kalau mayones enak. Mayones kan asin, asin. Itu sudah ajan. Ya kita. Itu tunggu yang ini. Tisu cemilan. Baca doa dulu. Ayo. Siapa? Dede baca doa, Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Zahabat zama'u wa betallatil uruhu wa sabatal ajaru insya'Allah. Amin. Teh panas dulu, teh panas dulu. Minum sedikit, sedikit teh panas bareng. Sedikit, sedikit. Mama tahu jarang gak habis, makanya mama gak mintain banyak. Tuh kan? Jarang gak habis, mama yang disini. Bismillah. Aku bakal habis. Aku yang hangat duluan biar biar pas minum yang dingin itu enggak mendeku. Apa ya, tos. Teman-teman makan ini jangan siang-siang, kalau malam ya nanti punya ada dua. Nanti kalian ngilang tutunya. Nah, mau cobain dalgonanya ya. Yeah, dua. Cobain dalgonanya dua nanti aja. Enggak dingin. Karena waktu itu enak sih. Enak kok. Jara sukanya manis banget. Aku belum pulang, tumben. Mungkin masih di jalan. Udah dulu ya teman-teman. Untuk menu buka puasanya. Mau pancake. Teman-teman, itu sudah ajan maghrib. Kita mau sholat maghrib dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.